Halo semua, hari ini kita akan bikin stik kentang yang lagi viral. Ini kita langsung rebus aja kentangnya. Saya pakai 2 biji kentang. Kentangnya gede-gede ya tadi teman-teman. Terus habis itu habis direbus, dihaluskan. Ini saya ngalusin pakai karbo aja. Kalau kalian punya alat yang lain bisa juga. Yang penting kentangnya halus. Habis itu kita masukkan tepung maizena. Saya pakai 75 gram tepung maizena. Terus habis itu masukkan wortel yang udah diiris-iris halus, daun bawang, penyedap, semua bumbu-bumbu, garam, semua dimasukin. Terus jangan lupa kasih merica juga. Tadi saya lupa untuk nulis. Kalau udah diaduk rata, kita mulai bikin shape-nya ya. Saya ini bikin ada agak gede gitu. Nanti juga bikin yang ada agak-agak kecil, yang agak kurusan juga. Nah, ini siap digoreng. Digoreng biasa aja ya, pakai minyak. Kalau udah golden brown, jangan lupa ditiriskan. Nah, ini saya juga bikin yang bentuknya agak ramping, tapi ini tergantung selera masing-masing, mau yang gede atau yang kecil. Nah, ini overall kayak gini ya teman-teman. Crispy banget hasilnya. Enjoy, thank you for watching.